Jadi lucu ceritanya. Sejak awal membahas konsep mau membuat buku ini, kemudian banyak tema itu sering saya bahas bersama dengan Arum. Lalu tiba-tiba terpikir karena Arum juga suka hobi fotografi, kenapa nggak Arum aja sekalian gitu. Jadi antara yang seru juga nih kayaknya, tapi antara yang aduh bisa nggak ya, karena waktu itu Arum juga merasa yang lain semua fotografer senior, profesional, sudah punya nama gitu. Tapi memang saya sendiri pun membutuhkan orang yang bisa mengambil sisi lain dari seorang Sandrina, sisi yang personal. Digambarkan atau ditangkap oleh orang yang memang benar-benar mengenal dan dekat tahu keseharian saya. Bagaimana seorang Sandrina dalam kesehariannya di mata seorang Arum. Dan itu belum ada, tema itu belum diangkat oleh fotografer lain. Pertama kali saya kenal Mbak Sandrina, dulu kita bikin satu grup dengan teman-teman, namanya Arisan Chaos dulu pertama kali. Sejak saat itu kita berdua banyak sekali melakukan kegiatan, baik yang serius maupun yang senang-senang. Dan Bibi juga sering ikut dilibatkan dengan kegiatan dengan saya dan Mbak Sandrina. Konsep pemotretan hari ini, kita punya 5 konsep. Sebenarnya ya. Kamu terangkan, Bib. Jadi konsepnya tuh yang mencerminkan gimana sih personalnya Mbak Dina ya, Mbak ya? Sehari-harinya. Ya. Jadi yang Mbak Dina tuh suka sama kucing. Karena dia memang cat animal lover, cat lover. Berapa belas sudah banyak kucing yang dipelihara, diadopsi. Musik. Setiap hari setiap bangun tidur langsung yang dicari HP langsung cetit gitu. Hidupin musik. Di mobil, di rumah, selalu konser musik. Terus apa lagi? Terus cinta sama alam kan. Cinta sama alam itu sudah pasti. Dan ini yang paling penting yang saya mau bilang, yang lilin, yang cahaya tadi ya, yang ujian kita fotografi itu ya. Layak nggak kita dibilang fotografer? Ternyata ya, semoga sukses. Semoga. Gitu ya. Konsep foto dengan cahaya itu adalah hope giver gitu. Mbak Dina itu banyak sekali membantu orang, tapi nggak pernah cerita-cerita. Saya jadi saksinya. Banyak sekali teman-teman, orang nggak kenal apa sih, banyak sekali yang ditolong dengan oleh Mbak Dina, oleh kebaikan hati Mbak Dina. Nah, intinya ini yang kita bisa gambarkan melalui visual, bagaimana kehidupan Mbak Dina sehari-hari. Ya, dan kita sangat beruntung ya, mengenal, bersahabat, dan seperti dianggap seperti keluarga oleh Mbak Dina. Kalau dari sisi perjalanan proses sampai dengan sesi pemotretan yang ke-8 ini, I needed this. It's kind of a break. Karena yang terakhir kemarin, nomor 7 itu benar-benar menguras tenaga. Ini betul-betul jadi kayak melepaskan kelelahan, stres, pressure yang ada. Apalagi waktunya sudah makin sempit. It's one more to go. It was such a fun day. We had a lot of laughs. Ini bisa dikatakan sesi foto yang paling Dono Kasino Indro deh pokoknya. Jadi sering mulat juga. Ketawa terus seharian, bercanda, nggak ada seriusnya. Jadi waktu berlalu cepat sekali. Sesi foto obat stres. Di studionya ada banyak pohon buah dan sedang panen. Dapat apa tuh tadi, nangka cempedak, ngemper makan nasi bungkus, bercanda pada saat pemotretan. Karena ini tim yang seru banget dan memang teman-teman lama gitu ya, mereka saling kenal sejak lama. So it was super cool, super fun, dan tidak terasa melelahkan. Happy banget, kita ketawa-ketawa, bantu tim-tim heboh. Okay. Ada teman-teman semua yang bantu ya, Bib ya. Dan juga Mbak Dina itu asik banget diajak kerja, lagi diajak bercanda receh-receh. Aduh, bisa nggak berhenti-berhenti ya, Bib ya. Rasanya nggak kayak photoshoot ya? Nggak ya, kita kayak outing ya.
Seru banget pokoknya hari ini. Lagi camping. Lagi camping. Nah, jadi sebenarnya saya senang sekali dan sangat merasa bangga ya dipilih menjadi salah satu fotografer yang ikut serta dalam proyek buku Mbak Dina yang disandingkan dengan fotografer-fotografer yang hebat ya. Kita benar, tuh benar. Kayak yeay gitu. Terima kasih Mbak Dina. Benar. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan. Iya. Terima kasih, semoga sesi ini berkenan dan berkenan. Hasilnya juga memuaskan. Sesuai tidak sama yang senior-senior. Sesuai ekspektasi. Gitu sih. Oke, Bib. Terus dulu lah. Ah.